Kegiatan vaksinasi massal yang digelar oleh alumni Akabdi Angkatan 1996 ini dilaksanakan di Geraha Wangsa, Bandar Lampung, Kamis sore kemarin. Sebanyak 1.996 dosis vaksin tahap pertama disiapkan petugas untuk membantu percepatan vaksinasi di Provinsi Lampung. Aksi kemanusiaan yang digelar alumni Akabri 96 ini disambut antusias warga. Lantaran selain mendapatkan vaksinasi, warga juga menerima bantuan sosial berupa paket sembako. Tadi habis kita vaksin diberikan sembako ya, Bang? Iya. Gimana, Bang, perasaannya, Bang? Setelah vaksin, habis itu kasih sembako, Bang? Ya, seneng sih. Seneng ya? Dengan siapa ini kesininya vaksinnya? Dengan teman-teman sekolah. Teman-teman sekolah ada berapa orang? Sekitar orang 8. Oh, dikasih sembako semua ya? Iya. Oh ya, kita menariknya karena diberi sembako ini ya? Iya. Pelaksanaan vaksinasi oleh alumni Akabri Angkatan 96 ini digelar secara serentak di seluruh provinsi se-Indonesia. Dengan vaksin yang disiapkan, setiap lokasi pelaksanaannya berjumlah 1.996 dosis vaksin dan paket sembako. Kedepan, Satuan TNI Polri akan membentuk UMKM presisi yang akan memberikan pelatihan dan pendataan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, menengah untuk bisa memasarkan produknya di e-commerce atau pasar digital. 1.996 dosis dan juga pembagian sembako dengan jumlah 1.996 paket. Tadi disampaikan oleh Panitia Pusat bahwa ada aplikasi UMKM Presisi. Yang mana UMKM Presisi ini adalah membantu masyarakat yang memiliki usaha kecil menengah sehingga bisa bergabung di e-commerce. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per Jumat pagi 24 September 2021, dari 6.645.226 total sasaran vaksinasi di Provinsi Lampung, baru sebanyak 1.289.021 jiwa, atau sekitar 19,4% vaksinasi pertama yang sudah dilakukan. Tentu butuh banyak peran serta untuk bisa melakukan upaya percepatan vaksinasi di Provinsi Lampung, hingga mencapai 40% dari jumlah yang ditargetkan. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.